إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف كرس الله سره: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم. Kata hai yang menakjubkan, mengajibkan, mana menakjubkan betapa zahir wujud itu dalam Adam. Bahwasanya Adamun itu zulmah dan wujud itu nur, dan keduanya berlawanan, tiada boleh berhimpun keduanya. Allah. Dulu telah dibahaskan masalah persoalan kaifa. Banyak. Kaifa yatasawwaru an yahjuba. An yahjuba syai'un wa huwa aqrab ilaihi min kulli syai'in, dan seterusnya. Jadi macam mana dia kata boleh tergambar atau tasawur bahawa terhijab Allah Subhanahu Taala, padahal dia lebih terang, dia lebih hampir. Ya, itu maknanya sepatutnya terang dalam batin hati seseorang tadi akan keberadaan Allah Taala yang maha hebat. Terserlah pada pandangan rohani dia akan kewujudan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Kemudian di sini kata ajib, macam mana boleh zahir ya wujud dalam Adam. Yang ini macam mana menakjubkan betapa zahir wujud itu di dalam Adam. Kerana bahawasanya Adam itu zulmah dan nur itu, wujud itu ialah nur. Dan keduanya berlawanan. Mana kalau kita dalam gelap, tak ada terang. Kalau dalam terang, dia tak ada gelap. Jadi memandang saja keberadaan Allah akan lenyap pandangan makhluk. Itu maksudnya. Kalau duduk dalam kegelapan memandang makhluk, dia tak akan nampak kebesaran dan keagungan Tuhan. Am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Atau betapa sabit hadis, mana yang makhluk, yang baharu makhluk ni, serta baginya bersifat dengan kidam. Serta bahawasanya yang hadis, mana yang baharu itu tiada berdiri baginya dengan sendirinya, dan tiada wujud baginya daripada zatnya. Dan yang qadim itu tiada sabit bagi suatu serta zahir sifatnya. Kerana yang batin itu tiada sabit serta hak, yang batil tiada sabit serta hak, maka tiap-tiap suatu barang yang lain daripada ta'ala itu batilun. Maka apabila zahirlah hak, maka hilanglah tiap-tiap suatu yang batil, dan yang batil ia. Ja'al haq wa zahakal batil. Jadi kesimpulan di sini apabila kita macam mana boleh sabit merasakan kebesaran makhluk, kewujudan makhluk, sedangkan bila kamu menghadap akan wasful kidam. Ya. Bermakna kalau hati dia tepat menghadap ke hadrat Tuhan, hilang makhluk. Itu maksud dia.
Selagi pandangan makhluk ni ada lagi, nampak nampak makhluk besar, dia hebat, padahal tak ada apa pun. Menandakan hati dia gelap lagi. Hati orang yang terang, dia akan lenyap pandangan selain daripada Allah Subhanahu Taala. Pandangan dalam ni, luar ni nampak dalam dia. Keberadaan makhluk tadi seolah-olah tiada apabila dia terang syuhud kepada Allah Taala. Batu sifat orang yang mengenali Allah Taala begitulah. Ya, man arafallah kalla lisan, man arafallah syahidahu fi kulli syai. Siapa yang benar-benar mengenali Tuhan, maka syahidahu, dia akan memandang kebesaran Tuhan dalam tiap-tiap segala yang dipandang. Bila dia asyik dalam memandang kehaibatan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, maka lenyap segala pandangan yang lain. Tapi selagi lenyap pandangan lain ada, menandakan dia belum pandang kepada hadrat Tuhan. Matahari, ya, bintang akan berkelip, ya, selagi matahari tak terbit. Ya. Allah, Allah. Matahari tidak akan terbit, ya, selagi bintang berkelip, menandakan matahari belum terbit. Selagi bintang berkelip, kata ulama, menandakan matahari belum terbit. Kalau matahari terbit aja, habis. Bintang dah tak ada lagi dah. Bulan pun dah tak ada lagi dah. Ya, bila matahari terbit. Maksudnya apa? Bila sinaran makrifat itu penuh dalam batin hati seseorang, maka lenyaplah pandangan makhluk. Selagi dia nampak makhluk hebat, lagi itu dia buta mata hati dia dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, itu maksudnya. Ya. Allah. Dan adalah seorang laki-laki duduk di sisi Syekh Junid. Ini Raisul Muhakkikin, imam ulama sufi ialah Imam Junid Al-Baghdadi radhiyallahu an. Maka bersin seorang itu, maka katanya alhamdulillah. Maka kata Syekh Junid, sempurnakan olehmu akan dia. Ucapan kamu tu biar zahir dan batin, jangan luar saja. Itu maksudnya. Maka katanya, apa kadar bagi yang fa yang tahu apa dia punya kadar sebenarnya hingga menyebut ia sertanya. Maka kata Syekh Junid, katakan olehmu akan dia. Maka bahawasanya yang hadis itu apabila menyertai akan dengan qadim, maka hapus ia dan tinggallah yang qadim sendirinya. Mana bila kamu memuji merasa kebesaran Tuhan, dalam kamu mesti hilang pandangan makhluk. Lenyap pandangan makhluk, ya, baru kamu rasakan kebesaran dia. Maknanya apa? Besok kita matikan kudrah kita, memandang kudrat dalam memandang kudratillah. Lenyapkan pandangan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Lenyapkan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Lenyapkan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah. Akhirnya lenyapkan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah Ta'ala. Ha, itu baru dia tepat. Ya, baru dia kata dia benar mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Dan ini yang diisyaratkan dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Sentiasalah hamba-Ku selepas dia mengerjakan yang fardu, dia mengerjakan amalan-amalan yang sunat sehingga hatta uhibbah, sehingga aku kasih akan dia. Jadi kita beribadat sampai nak cari sampai Tuhan kasih kepada kita. Apa tanda dia? Tanda Tuhan kasih kepada kita bahawasanya faiza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Tuhan akan jadikan dia melihat dengan Allah, dia memandang dengan Allah, semua dikaramkan pandangan lain. Itu isyarat dalam istilah ilmu sufi, dia panggil maqamil fana. Maknanya ru'yatullahi bila khalqin, batin hati dia memandang ke hadrat Tuhan, bahawa lenyap segala pandangan makhluk. Lagi nampak makhluk hebat, makhluk besar, makhluk itu belum lagi jauh lagi. Jauh dia tak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Lepas itu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, orang yang masuk dalam makam mengenal sebenar-benar kenal, dia duduk dalam nafsul mutmainnah. Ya, masuk lain mutmainnah, mana dia boleh start, dia baru start masuk mengenal dengan sebenar-benar kenal. Selagi dia duduk nafsul lawama, bawa lagi nafsu. Maknanya nafsu mulhama, kemudian lawama, kemudian bawa lagi amara, itu belum lagi. Kita masuk lain kita.
ya, sebab dia terkapai-kapai makrifat dia, tercengang-cengang makrifat dia dengan Tuhan. Ya, sebab orang dia kenal Tuhan dia diam, kan la lisan. Maksud apa? No comment. Kelazatan dia memandang hadrat Allah Subhanahu taala yang maha dahsyat. Itu nak dicari, itu yang disuruh tuan ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita sembahyang nampak kita lagi belum lagi. Kita rokok, kita rasa kita rokok. Kita sujud, kita rasa kita sujud. Jangan nampak kita. Kita sembahyang rokok tu rasa dia yang menggerakkan. Kita sujud rasa dia yang menggerakkan. Segala-galanya dia. Barulah kita mentauhidkan Allah. Tauhid apa makna? Esa. Mana mengesakan. Tunggal dia je. Tapi kalau nak sembahyang, nak pergi Maidin, tu lah benda dah. Yang dua rakaat, pergi Maidin, sampai Tesco. Macam-macam kerja dia buat sembahyang. Ke laut, pergi ke laut, darat, pergi ke darat. Jadi semayang jadi tong sampah. Sebab semayang ni tak dapat membina insan yang sempurna. Ya, sebab tak pelik dia semayang tapi dia buat maksiat lagi. Dia semayang mulut dia masih mengumpat lagi. Dia semayang mata dia masih lihat maksiat. Dia semayang telinga dia dengar, suka dengar benda-benda haram. Kaki dia suka berjalan tempat-tempat tak elok. Itu menandakan semayang dia masih ditolak oleh Allah Ta'ala lagi. Ya, arwah usah gawa cerita dulu. Kalau kau semayang belum rokok atau bagai, semayang kau dah kena tendang lah dia. Ayang kau dah kena tendang dari kita. Jadi kita pandang dua sudut. Satu sudut kita boleh sembahyang syukur. Satu sudut. Ya, alhamdulillah, mujur Tuhan pilih kita dapat sujud kepada dia. Satu sudut. Satu sudut yang lain kita nak persembahkan ni bukan sebarangan ni. Nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Kena jaga betul-betul. Kena bersih betul-betul. Kena cantik betul-betul. Apa cantik sembahyang bawa hati tidak menghadap melainkan pada dia saja. Dalil Quran kata wa aqimis salat li zikri. Dirikan kamu akan sembahyang untuk kamu berhadap akan daku. Bukan tempat sembahyang ingat benda lain, siapa masuk sembahyang ingat benda lain dia khianat dengan Allah Taala. Apa banyak kita khianat dengan Tuhan dan ni. Ana ala wa laim Allah. Allah dahsyat. Sebab apa dia dilekan tuan kurang zikir. Sebab benda ni tapak dia apa? Zikrullah. Zikir dia kena banyak. Kurang zikir dia akan lalai. Bila lalai, mudahlah syaitan nak tumbang ke dia. Mula lalak, nafsu nak lelau dia. Tuan. Allah. Fa'idatun ketawi ilmu. Bahwasanya jahil itu lawan bagi ma'rifah. Ya? Jahil itu dia panggil lawan bagi ma'rifah. Istilah sufi jahil bila orang lalai. Dia lupa Tuhan, dia jahil kata usia. Walaupun kitab dia banyak. Walaupun dia mengajar kitab besar-besar, kan? Tapi hatinya lalai dengan Tuhan. Itu orang jahil, istilah sufi. Kan? Sebab dia punya draft tinggi. Draft ukuran ulama sufi ini tinggi. Dia nak hati kita sentiasa hudur dengan Allah Subhanahu Taala. Ya? Ketahui olehmu bahwasanya jahil itu lawan bagi ma'rifah. Ya? Ma'rifah itu mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Dia. Dan sebenar-benar jahil itu, yang jahil dalam dirinya yang dijadikan Allah Ta'ala akan mengetahui dirinya, ya, mengetahui akan Tuhannya. Ya. Mana jahil akan diri. Dia tak tahu diri dia sudah ada tempat tajalli af'al Tuhan dia. Ya. Diri kita ni sebenarnya apa? Tempat tajalli. Tuhan mendedahkan segala kuasa besar. Sebab tu dalam Quran suruh sebut, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ. Pada diri kamu tidakkah kamu lihat, Tuhan kata. Ya. Daripada segala-galanya adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan dia. Keasaan dan kehebatan dia. Sebab tu kalau kita tengok diri kita nampak kita lagi tuan, tu jauh lagi lah. Ya? Dia kena cari jalan sampai memadamkan pandangan ni, mematikan pandangan diri. Sebab tu Rasulullah menyatakan man arada an yanzura ila mayitin yamshi alal ard fal yanzur ila Abu Bakar. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, sila tengok pada Sayyidina Abu Bakar. Apa maksud dia? Sayyidina Abu Bakar orang yang telah berjaya mematikan pandangan dia kepada makhluk dan sentiasa hidup di dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila mati baru hidup. Bila tutup baru terbuka. Bila padam baru terang. Faham? Ya, bila mati baru hidup. Mati apa? Matikan nafsu kita. Baru hidup hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, bila padam baru diterang. Bila padamkan pandangan makhluk baru terang pandangan kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bila tutup baru terbuka. Tutup mana? Tutup pandangan kita dengan makhluk baru terbuka dengan Allah Ta'ala. Selagi kita nak pandangan kita dengan makhluk supaya orang nampak, oh jauh lagi kita. Orang tu semua jadi jadi hamba kepada nafsu. Nafsu boleh main-main ke ni, ya. Sebab tu bila ada dalam hati kita pandangan kepada makhluk suka ketinggian supaya angkat kita, dia panggil hubbul ulu. Hubbul ulu halan nas sababul intikas, maknanya
kasih kepada dipandang tinggi oleh makhluk. Itu sebab kita terbalik. Terbalik kepala ke bawah, kaki ke atas. Orang itu tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ya. Sebab buangkan pandangan makhluk. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwanu min tabi'atin fi mirati. Macam mana hati kamu nak bercahaya, bersinar dengan nur makrifat, sedangkan dalam batin hati kamu masih lagi ada makhluk, memandang kepada makhluk lagi. Allah, kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan mendekatkan diri ke Tuhan sedangkan kamu masih ditambat dengan nafsu lagi. Ya. Semua itu kena buang. Buat jalan makrifat dia kena riyadah wal mujahadah. Tak memadai dengan ilmu. Sebab ulama sufi kata, tarikuna la bil awraq walakin bil azwaq. Jalan kami nak menyampai ke Tuhan bukan atas lembaran kitab yang kita baca ni. Kau bacalah kitab, bawa-bawa syekh kau bawa dah baca, ulama besar mana pun, alim 10 mazhab pun, kau takkan sampai ke Tuhan selagi kau tak ada riyadah dan mujahadah. Dia kena ada dua tu. Al ilmu kena belajar sebab kita nak dapat pendedahan. Ya, tapi nak sampai bi riyadah wal mujahadah. Kalau tak ada riyadah mujahadah dia takkan sampai. Pakai mati dia sampai. Ya. Dia ada kena dua sayap. Sayap maknanya pendedahan, pengenalan, kemudian yang kedua kena riyadah wal mujahadah. Bila riyadah wal lazina jahadu fina lana diyanahum baulatan bukaan. Ya. Badan ikut Zul Imam dia kata inna asyaddan nasi jaban al ulama wal ubbad wal zuhad. Orang yang masih tebal hijab lagi tuan ialah ulama. Kita nak jadi ulama tu nak masuk tempat lain menggemengkil tuan. Tapi bila dia duduk taraf ulama dia berpegang dengan ilmu, dia nampak dia hebat dengan ilmu dia, boom terbalik tuan. Terbalik tuan. Ya. Kalau dia ibadat kuat pula dia pegang dengan ibadat dia, dia rasa sedap, dia rasa dihandal ibadat, terbalik. Dia kena nampak dia tuan. Ilmu yang ada pada kita nampak kurniaan dia, jangan nampak kita. Kita beribadat jangan nampak hebat kita, nampak kurnia daripada Allah Taala. Berpandangan dia betul. Maka semua dia kena matikan dengan banyak zikrullah. Sebab bila zikir, hati kita makin rapat dengan Tuhan. Ya? Az-zikir lahu nurun. Zikir itu mempunyai nur, pancaran nur ni. Makin terang hati kita untuk memandang kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Maka barang siapa mengetahui akan dirinya maka mengetahui akan Tuhannya. Man arafa nafsa fakad arafa rabbah. Itu kalam sufi. Ini bukan hadis ini tapi kalam ulama. Tapi dalam Quran pun ada makna itu. Quran sebut apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak fikir kan? Maknanya mengenalkan diri kita. Bila kita kenal bahawasanya diri kita ni yang mana? Al-ajzu lemah. Kita tahulah. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Qudrah. Ya? Dan seterusnya maknanya. Seterusnya makna kita sifat kekurangan itu dia. Sifat kesempurnaan tu dia, dia punya. Cuma dalam usuluddin, kita sampai peringkat i'tikad saja. Ya, ada pun peringkat sufi yang bawa pendedahan. Merasakan dan memandang syuhud hati dia dengan Allah Ta'ala. Di situ ada peningkatan yang jauh tinggi dia. Maka barang siapa mengetahui akan Tuhannya, maka diserahkan segala pekerjaan kepada Tuhannya. Sebab tu hala tujuh. Perjalanan arifin billah. Ya, golongan arif billah ni diambil dalam surah Anfal. Iza zikrallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Bila sebut nama Allah Ta'ala berkocak hati dia. Kita nak zikir, zikir berkocak kan? Berkocak. Zikir dalam kegau. Kalau zikir dia tak berasa apa tu, waktu kena tengok balik, kena check balik. Apa sebab dia tak boleh sampai, sebab dia tak boleh gegar hati kita. Sebab dia belum betul-betul tamkin, kena semak balik. Tapi jangan tinggal la tatruki zikri adami hudurika ma Allah fi. Kamu jangan tinggalkan zikir dengan sebab hati kamu lalai. Sebab lalai berzikir lebih baik dia terus tak berzikir. Zikir ni ibarat air dengan ikan. Kita pisahkan air dengan ikan, habis ikan. Bila bacakan ayat Allah Ta'ala zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkal, hanya kepada Allah saja mereka bergantung. Dia bergantung, bersandar, berpaut hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Pada diri dia pun dia tak pegang. Ya? Pada diri pun tak. Dia pegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Allah. Maka barang siapa mengetahui akan Tuhannya, dia makrifat dan mengenal akan Tuhannya, maka dalil dia apa? Maka diserahkan segala pekerjaan dia kepada Tuhannya. Ya?
wa ilallahi turja'ul umur. Itu Quran yang Quran sebut. Wa ilallahi, kepada Ta'ala lah turja'ul umur, diserahkan segala urusan gitu. Itu mana dalaman tu. Ini semua dalaman tu ni. Usaha ikhtiar itu buat luar. Itu tak apa. Usaha ikhtiar disuruh buat lah. Ini dalaman kita ni. Enjin dalam tempat diri Tuhan. Kalau tak ada benda-benda macam ni, menandakan kita maknanya bermasalah dengan Allah Ta'ala lagi. Dalam tak bersih. Maka barang siapa menyerahkan pekerjaannya kepadanya, nasaya sejahtera dan beruntunglah ia. Ya. Siapa menyerahkan pekerjaan dia, bergantung dia hadrat Tuhan, maka sejahteralah. Sejahteralah makrifat dia, sejahteralah iman dia, tidak terjejas. Ya. Dan beruntunglah ia. Ha, sebab apa? Iman dia tetap mantap, makrifat dia kemas dengan Allah Ta'ala. Mereka akan masuk Jannatul Mu'ajjalah. Nak dapat syurga bukan senang tuan-tuan. Nak dapat syurga ni bukan senang. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan kepayahan, tuan uji tu macam-macam. Dan dilingkungkan jalan nak ke neraka tu bil bis syahwah, dengan sedar ikut dia nafsu. Tak payah mayang, tak payah puasa, tak payah belajar, ikut abu nafsu. Sebab dia terkejut neraka. Itu syurga sana. Begitu juga syurga di sini. Apa jannatul mu'ajjalah? Itu tuan sebut dalam surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan dia dua syurga. Akhirat satu, di syurga satu di dunia. Apa di dunia? Iaitu ma'rifatan khassatan. Ma'rifat yang khassah. Tuan bukakan batin hati dia sentiasa menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka siapa yang tangkap benda tu? Yang dapat? Al-qalb, hati. Sebab perbahasan hati ni perbahasan yang besar sangat. Sentiasa dibahas oleh ulama sebab dia yang nak dapat benda ni. Ya, yang nak dapat jannatul mu'ajjalah, syurga yang disegerakan ni, dia. Bukan kaki, bukan tangan. Dan hakikatul insan, hakikat insan, diri kita tu. Ya, yang dipanggil dengan kalbun, dipanggil dengan fu'ad nama dia, dengan syarab, sir, macam-macam nama dan kuat. Dalam hadis diberi oleh Nabi SAW. Maka dia tu nak diproses betul-betul. Ya, nak dijaga betul-betul. Nak dirawat betul-betul. Ya. Nak dihias betul-betul supaya ia layak mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ya, dan perhiasan yang paling cantik yang menyebabkan Allah Ta'ala berkenan mencempakkan kurniaan dia, lambakan nikmat besar daripada dia apabila dia mematikan pandangan pada makhluk. Itu dia. Dalil dia dalam hadis Nabi kata, La hawla wa la quwata illa billah kangzun min kunuzil jannah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau duduk makam ni, makam khawqalah ni, tunggu Tuhan akan cempakkan dia limpahan rohani dia cukup banyak. Ya. Bapa kita mati itu kata matikan diri tu. La haula, tidak ada daya upaya untuk menolak mungkar maksiat, bala bencana. Nah. La haula wala quwata, tak ada kekuatan untuk mengerjakan amal saleh, semua tak ada melainkan semua bantuan Allah. Bila kita pandang semua bantuan dia, tak nampak diri kita, nampak dia saja, jaga. Kun kanzun min kunuzil jannah. Itu gedung syurga Ta'ala. Tuhan akan berikan dia. Bagai-bagai futuhat, makrifat, fuyudat, nur, anwar, macam-macam tuan. Yang telah didapat oleh orang-orang yang dapat di kalangan arifin billah. Ya? Ini nak usahakan dalaman kita itu. Biar sentiasa dia kekal. Memandang kebesaran Tuhan sehingga tak nampak kebesaran makhluk. Memandang kehaibatan Allah sehingga terhapus kehaibatan makhluk. Ya. Lagi dia nampak makhluk ni hebat, belum lagi tuan, jauh lagi. Dia nampak pula orang terkejut kan. Tuan guru saya cerita, kalau kau tengok minyak mati berbunuh tu terkejut, oh jauh lagi kau dengan Tuhan. Tahu minyak mati bunuh? Orang dulu sebut minyak mati bunuh, dia takut tuan ni. Orang mati bunuh, orang diambilnya, minyak tu diperah, dibuat sihir macam-macam kan. Oh, ini kalau kena sihir ni habis kita. Ha, kalau kau tengok minyak mati bunuh kau terkejut, kau jauh lagi dengan Tuhan. Kau kena tengok minyak mati bunuh dengan air serupa. Dia khalqun min khalaikillah. Dia makhluk dia. Makhluk Tuhan. La yadur wa la yanfa. Tidak boleh memudarat dan manfaat melainkan Allah Ta'ala saja. Ya? Ha, ini dia tengok tu terperanjat. Tengok terperanjat. Oh, jauh lagi. Gitu. Ya? Itu kebersihan hati dia. Bila jernih betul, dia tepat menghadap hadrat Tuhan. Dia hilang yang lain. Dia tak nampak. Yang dia nampak hanya dia saja. Tuan, ya? Ha. Maka barang siapa kasih akan menzahirkan suatu dalam segala halnya yang lain daripada yang telah dizahirkan Allah Ta'ala akan di dalamnya, maka ada demikian itu menunjukkan atas kesudahan jahilnya. Allah. Barang siapa yang kasih menzahirkan suatu daripada segala halnya, dia suka kebaikan dia orang nampak, dia suka hebat dia orang tahu, ya, suka dedahkan dia punya kebaikan, keistimewaan, itu menandakan orang paling jahil.
Sebab dia pergi menghadap pada makhluk buat apa? Dia suruh orang pandang dia tu makna hati dia menghadap pada makhluk, minat pada makhluk. Itu sejahil-jahil manusia. Angkat hema kamu terus ke hadrat Tuhan, bukan pada makhluk. Ha, itu dia. Ya, wa kafa billahi alima. Tuhan dah tahu kan kita buat ibadat. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata ayyada khala an lahiriya. Siapa buat ibadat dia tak cukup, Tuhan dah tengok. Dia tak cukup, Tuhan dah tahu. Confirm dia kena penyakit riak yang sangat bahaya. Ya, yang sangat ditakut oleh Rasulullah SAW. Inna akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asgar wa huwa riak. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Benda yang takut aku bimbang sangat kena pada umatku, kata baginda SAW, ialah syirik yang kecil, ialah riak. Riak berhadis. Kita kalau semayang kiblat sini kan, ya, kalau kita paling di dada empat lain, apa hukum dia? Batal semayang gitu. Ya, sebab Tuhan sebut dalam Quran apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu pada masjidil haram. Bermakna dada kita kena hadap tepat sana. Cuma orang yang ada tepat yakin bila dia nampak Kaabah. Bagi kita ni taraf kita zan. Maka zan tu hasil dengan ijtihad. Kita pakai kompos lah dan sebagainya. Kalau kita tak pakai kompos, kita pakai entam aja, semayang lah. Mana-mana pun kan Tuhan tak tahu. Bukan masalah Tuhan tak tahu. Masalah Tuhan suruh. Yang menghadap kiblat tu Tuhan suruh. Fawalli hadapkan. Sebab tu kita kena cari dalil kiblat dan sebagainya. Kan? Ha. Itu kiblat zahir. Untuk mengesahkan makamun ibadah. Di atas sana ada makamun ubudiyah. Kiblat rohani dalam. Ya, kiblat dalam kita. Kiblat zahir, Kaabah, kiblat rohani ialah Allah Ta'ala. Ya, iaitu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada dalil yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Mana segala mana kita pandang, langit, bumi, kiri, kanan, atau bawah, mesti pandangan kita nampak kebesaran. Kalau kita pandang kosong aja, tengok pokok, nampak pokok. Tengok langit, nampak langit. Tengok bumi, nampak bumi. Ha, maka orang tu dia panggil terbuta mata hati daripada memandang hadrat Tuhan. Ya, sebab dalam Quran banyak ayat-ayat suruh pandang. Qulin zuru maza fis samawati. Sila pandang apa yang ada dalam langit dan bumi. Ya, kalau sekadar pandang langit bumi itu orang kafir boleh pandang kan. Dia pandang yang ada dalam tu apa dia? Memandang ke hadrat dia. Memandang kebesaran dia, keagungan dia yang menjadikan kita masya-Allah. Ya. Habis pandang-pandang jauh pandang diri kamu Tuhan suruh pandang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu pandang? Menunjukkan bahawasanya cermin memandang kebesaran Tuhan ataupun dipanggil nur menyinar untuk memandang kebesaran Tuhan daripada dia seluruh makhluk termasuk yang dekat di kita sendiri. Ya, sebab pandangan biar geti memandang. Katanya awak dah geti memandang, mula tak pandai pula. Orang pandai memandang dia kena pandang dua sekali tuan. Buka mata luar, mata dalam kena buka. Jangan biarkan mata dalam tertutup, bahaya besar. Ya, kita buka mata luar, mata dalam tak buka. Tak pandang hadrat Tuhan habis. Rosak iman akan jadi masalah nanti. Dia akan jadi lemah. Akhirnya apa? Memandang makhluk dah jadi besar. Ya, sebab mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang khalik. Ya, memandang akan pencipta dia yang maha hebat, yang maha dahsyat. Sebab untuk memandang dia biar terang. Kita kalau padam api tak boleh baca kitab tuan. Gelap. Dia kena ada nur cahaya. Maka cahaya nak menyokong supaya pandangan kita lebih terang ialah apa? Zikrullah. Sebab tu dalam Quran kata apa? Hari Jumaat selalu sebut kan, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya zikrullah itu sangat-sangat besar. Ya? Sangat-sangat penting. Dan barang siapa kasih, ia akan menzahirkan suatu dalam segala halnya. Ya? Dia dapat benda pelik, suka cerita kat orang. Kalau dalam suruh dia panggil segala waridat, diharamkan kita cerita kepada orang lain. Tak boleh. Dia kena report pada mursyid dia. Kalau report orang lain habis, rohani dia akan terjejas. Sebab apa? Dia akan rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat. Sebab dia tutup. Dia suruh tutup. Idfan wujudak fil ardil humul fama nabata mimman lam yudupan lam nati manitaju. Ya, tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Sebab benda yang tidak ditanam takkan sempurna tumbuhnya. Kita nak tanam dua biji buah kelapa. Dah sudah bercambah satu hasta. Satu kita gali lubang. Tanam dia, okey. Yang satu lagi kita lepak aja. Agak-agak yang mana kuat. Itu yang ditanam kuat. Condition dia kuat. Ya? Kalau kita lepak tu, dia sesagi pun habis tumbang. Habis itulah maknanya. Bila kita buat ibadat, kita dengan dia je. Sebab tu ujung kita ibadat, semua apa? Lillah. Bukan lil jannah, tidak apa? Lil nas jauh lagi. Bukan kena manusia. Lillah kerana Allah. Di situlah
rahsia kesedapan kemanisan ibadat apabila hati seorang itu betul bulat dengan dia saja. Ya, di situ akan dapat kemanisan, kenikmatan yang luar biasa apabila dia boleh keluarkan pandangan makhluk daripada hati dia. Sebab itu Imam Ghazali bila dia berguru bagi si Abu Ali Al-Farmadi, seorang wali kutub tuan-tuan. Ya, kerja dia jahit kasut tepi jalan ni. Tak buat dia wali besar tuan-tuan. Ya. Imam Ghazali nak pergi kat dia, dia kata aku nak ajar kau, ilmu dah banyak. Semua ilmu ada kat kau, laut ilmu 300 ribu hadis kau hafal. Tapi kalau kau nak sampai ke Tuhan, kena buang makhluk daripada hati kamu. Buang pandangan makhluk daripada hati kamu. Kalau tidak, kau takkan sampai. Ya, nanti besok pagi kau datang kat kedai ni kan, orang tengah ramai-ramai ni, buka jubah kau tu. Jubah besar orang tu yang kau gagung semua. Pakai baju biasa je. Siram air kat kedai aku ni. Kedai dia berdebu kan, siram air. Orang tengok, wah macam dia rasa malu dah. Buat sampai hilang pandangan makhluk. Sampai kau tengok orang tak ada apa lagi dah. Ya, ketika itu barulah rohani kamu boleh berjalan ke hadirat Tuhan. Tidak, rohani kamu tetap disangkut. Ya, disangkut. Macam wayar kita jejak tak jejak kan. Ya, mikrofon kalau jejak-jejak, ikut. Kan? Dia kena cari yang clear, sebab baru dia berdengung sedap. Ikut. Apa? Dia wayar dalam sengit-sengit, tak jejak betul. Begitulah hati kamu bila dikacar dengan pandangan makhluk, dia tak jejak hadirat Tuhan. Kita tak jejak, kita pening, ibadat tak sedap. Ada kejap, ada makhluk, ada makhluk. Ibadat kita jadi rosak. Kalau pokok dia panggil ada pohon pengacau. Tahu apa pengacau? Pohon dedalu tu, pengacau. Ya, bila buang kecapi tu bawa, ada kan? Ada dinggam atas dahan mutan, tak lama dahan depan tu akan menganting. Sebab baja yang kita tarik daripada bawah oleh akar nak passing ke sana, dia dah blok. Ya, dia sedut. Bila sedut, akhirnya dahan ujung akan mati. Betul, ibadat kita nak sampai hadrat Tuhan, lillah, tiba-tiba pusing ke makhluk. Ria, ujub, sumah, takabur, ego, abih, jam. Bila mati je hubungan rohani kita, maka kita dengan Tuhan tak ada lazat. Ya, sebut nama Tuhan pun tak ada berkocak dalam. Sebut saja tak ada rasa apa. Ya, kematu hati di mananya. Ha. Jadi bila dah buangkan situ, barulah dia terasa kehebatan, kebesaran Tuhan Maha Dahsyat. Di situ Tuhan letakkan kesedapan nikmat yang luar biasa. Dan tu disuruh tu, bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu seronok dan gembira, Tuhan kata. Wa bizikri falyatanamu, dan dengan mengingati aku naklah kamu bernikmat. Carilah jalan supaya dapat kita bernikmat dengan mengingati Allah. Kalau kita mengingati Allah tak nikmat lagi, ini maknanya turut dalam keadaan sangat bahaya. Ya, zikir menyebut nama Tuhan, nak ingat Tuhan, dia tak rasa sedap. Ya, kalau tak makan, desuk dia makan. Ya, itu biasa dia. Kadang-kadang kita malu dengan Tuhan. Zikir dengan makan, kita rasa sedap makan. Allah. Ya, zikir tak rasa apa. Sedangkan itu sangat besar. Dan barang siapa kasih akan menzahirkan sesuatu di pasangan halnya api yang lain yang telah dizahirkan oleh Ta'ala. Kalau Tuhan zahir tak pula, maka adalah ia demikian menunjukkan atas kesudahan jahilnya. Daripada terdinding kerana bahawasanya, sebab dia terdinding kerana bahawasanya ia tahu nasaya tiada baginya iradah, ya, dan tiada kasih ia kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Matan akan datang ni akan cerita satu bentuk kejahilan ni. Paling-paling jahil manusia apa kata Sibunata, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia ialah man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Iaitu orang yang paling jahil sekata Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab ni, wali besar ni, ialah orang yang meninggalkan apa yang dia yakin pada diri dia dengan sebab berpegang dengan zan manusia. Kita yakin tak diri kita, analah contoh dia, ya. Kita semayang tak usyok lagi, bangun malam kadang-kadang tak buat, puasa sunat kadang-kadang tak dapat waya buat, macam-macam lah kekurangan kita. Itu dia yakin, kekurangan diri dia, dia yakin, dia tahu diri dia. Sepatutnya benda tu dia proses bersihkan, settlekan benda tu supaya jadi baik. Tapi tak, dia biar. Ya, dia sedap dengan zan manusia. Manusia puji kita bukan yakin. Dia tengok kita bawa pakai mencawa halim, bawa dipuji kita. Kita pun seronok, rupa dalam berkarat. Jadi kita tak selesaikan yang sepatutnya kita selesaikan, kekotoran, kejauhan diri dengan Tuhan. Kotoran kena dibersihkan, jauh kena didekatkan. Dia tak cara benda tak. Tak tumpu. Kita pergi seronok dengan pujian orang. Sedang orang puji, tarap dia, dia tak tahu, dia tengok luar je. Ya? Itu orang paling jahil, kata Ibu Nata.
Samalah taraf dia, orang yang memuji, najis yang keluar daripada perut kamu tu, dia kata harum baunya. Oh. Kan? Kita pun senyumnya. Ah, memang bodoh. Ada ketahik pun harum. Ya, itu maknanya. Dan terdinding kerana bahawasanya dia kalau ada, ia tahu. Kalau dia makrifat tu, nasai tiada baginya iradah. Ya, dia tidak akan ada memandang iradah dia, bahkan di mana iradah tu. Dan tiada kasih kepada satu yang lain daripada Ta'ala. Kalau benar dia makrifat Tuhan, dia tak akan kasih, tak akan cinta, tak akan seronok, tak akan beradab, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kehebatan dia. Allah, Allah. Bala yang paling besar bila kita apa? Tak bersabar dalam mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan akan balakan kita dengan apa? Bersabar dengan musuh ni. Ya, hamba yang abid yang dipanggil musuh an-nafs, ya. Man lam yasbir ala suhbatil maulahu. Barang siapa yang tak bersabar nak mendekatkan dengan Allah Taala, ya, ibtalahu bi suhbatil abid. Maka Tuhan akan balakkan dia, dia bersabarlah dengan hamba. Di antara yang dekat apa dia? An-nafs. Ya, ikut segala nafsu. Itu bala paling besar tentang ini. Alhamdulillah. Kerana bahawasanya orang yang tahu, mana orang yang ada makrifat itu, putuslah iradahnya dan gugurlah ikhtiarnya serta Tuhannya. Dalam dia memandang kehadrat Tuhan, hilang iradah dia. Gugur pandangan dia. Dia panggil fana. Dan kena inilah mengisyaratkan muallif kata Tuan Pengarang, kata Syekh radhiyallahu an, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti, ya, fil waqti, pada satu waktu, ghaira ma azarahullahu fihi. Tiada jua meninggalkan daripada bebal, makna kejahilan, akan seorang yang berkehendak mengadakan satu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah ditentukan Allah Ta'ala akan di dalamnya. Yang ini apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu dalam suatu hal daripada segala kelakuan yang tiada mencela akan disyarak, maka hendak dia melazimkan dia, ia telah akan membaiki adabnya di dalam meninggalkan dia tadi, mengekalkan akan dia dan reda ia dengan dia, dan hendaklah ia muraqabah akan Allah Ta'ala dalam memeliharakan segala adabnya. Ini paling penting tadi, ya. Jadi bila tuan dah letakkan satu tempat yang cantik, yang elok dah, ibadat dia pun cantik, bagus, jangan dipilih nafsu dia nak buat benda-benda yang sebaliknya. Ya. Sebab tanda orang mengenal Tuhan, dia tinggalkan akan iradah dia. Itu adab, ya. Raja tengok ada dua orang, kan. Dia tengok seorang ni berkenan, engkau duduk dalam istana dia. Yang seorang lagi dia tengok kasar sikit, engkau pergi jaga kerja luar. Itu pilihan raja. Bila berlaku sebaliknya, yang duduk di luar nak masuk istana, yang duduk istana nak kerja luar, duduk kena marahan dia. Ya, apa maksud dia? Dia buat pilihan sendiri. Itu dipanggil su'ul adab. Jahat adab dengan raja. Begitulah kita dengan Allah SWT. Apa yang Tuhan dah letakkan, kita ikut. Jangan maknanya kita membuat pilihan yang menyanggah pilihan Allah SWT. Itu dipanggil jahat adab dengan Allah SWT. Bila jahat adab, maka dia terhijab dengan Tuhan. Ya, itu besar. Maka tiada jua, dia kata, meninggalkan daripada, ya, kejahilan suatu di orang yang berkehendak mengadakan suatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan oleh Ta'ala akan dia. Maksudnya bila Tuhan dah letakkan dia cantik, kan, dalam satu tempat, dalam makam ibadah dia, kerja dia tadi tak mengganggu ibadat, dia berniaga, meniaga dia cantik, kan, niat dia pun betul, mengikut sunnah Nabi, membantu, dapat pula dia mengerjakan ibadat, majlis ilmu dia boleh pergi, buat ibadat dia boleh buat, dah cantik. Jangan ubah lagi. Ya, dan kemudian kekalkan muraqabah kepada Ta'ala. Takut dia kata nak cepat sangat, dia tinggal kerja tu, cuba nak lagi masuk bukit. Apa pun nak pergi, buat ibadat terus, tak nak buat kerja. Itu seolah-olah dia pilih pilihan sendiri. Dia akan datang, dia akan cerita buat surat tajrid. Ya, dia lepas tu, kan. Itu masalah, atau letakkan dia asbab dia nak pergi makam tajrid. Ya, kalau letak tajrid, nak pergi asbab. Itu dia panggil apa? Satu kesilapan besar. Panggil. Apa rahsia di situ? Ialah kesilapan dia, dia membuat pilihan sendiri. Ya, tidak ikut arahan raja. Maka bila adab dia langgar je, habis dia terhijab. Dan hendaklah dia muraqabah akan Allah Ta'ala. Ya. Dia kalau antara kanak Syaban, dia ada muraqabah ahadiyah, dia ada muraqabah ma'iyah.
Murakabah akan ahadiah, ketunggalan Allah Ta'ala. Ya. Fa'ayna ma tuallu fasammah wajhullah. Ini dipanggil murakabah ahadiah. Kalau murakabah ma'iyah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Diguna ayat itu. Wa huwa ta'ala ma'akum serta kamu. Aynama kuntum. Di mana saja kamu berada. Dan perasaan itu kena kita rasakan. Kita sentiasa maknanya kesertaan Allah dengan kudrahnya dan iradahnya tadi itu kena dirasakan. Tuan. Ya, selama ni kita i'tikad aja. Dia nak rasakan tu. Bila nak rasa tu, dia kena buang rasa khalqiyah, baru dapat rasa khaliqiyah. Rasa makhluk tu kena buang. Nak buang tu tembak dia dengan zikir. Dia pusing-pusing mana kata Ibnu Ajibah dalam syarah kita Ikam ni kan, dia kata kena banyak zikrullah. Al-Quran pun sebut wala zikrullah ya akbar tadi, dan dalam ayat lain dia sebut zikir kan. Tuan akan rangkai ke di belakang zikran kasira. Zikir yang ba Kalau zikir tak banyak, takut tak boleh berjalan. Ya? Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kan? Kita tuan minyak RM20. Agak-agak kat mana sampai? Kan? Sampai tol dia tengok dah reserve. Sampai silap sampai dekat Alor Gajah. Kan? Kita dah sebut, ingat mati enjin. Bila nak jalan jauh, kena tuang minyak full tank lah. Kan? Kan? Tuang minyak penuh. Oh sedap, jalan jauh. Maksud dia apa? Nak jalan ke hadirat Tuhan, zikir kena banyak. Eh? Kalau dalam suluk tuan-tuan, satu hari kawan-kawan, 70 ribu dia zikir. 70 ribu yang dia tarik. Tapi ada adab-adab carilah. Apabila seorang muda tu kan, dia nak masuk suluk. Dia banyak aja, dia nak masuk suluk. Dia tanya suluk, berapa tuan zikir? Kita adab zikir kawan-kawan 70 ribu. Dia tengok 7 ribu, dia terperanjat. Saya zikir 3 ribu pun jatuh tasbih. Tak apa, masuklah. Ada cara dia. Bila dia masuk, ya suruh, hari pertama kita tanya, hari ini apa zikir apa? 100 ribu. Dapat kan 100 ribu. Sebab dalam suruh dia lain. Tentang, eh? Orang masuk ke dalam suruh, Naqsyabandiyah Khalidiyah ni, dia masuk suruh tu, dia ni orang awam ni kan, dia macam raja. Ya? Dia dilayan habis. Dia tak boleh masak, tak boleh apa, makan, basuh pinggan pun tak boleh. Dia makan, dah tinggal. Khalifah pula akan khidmatkan dia. Itu cara nak syaban dia. Ya, khalifah, siapa dia basuh pinggan mangkuk, tu dah naik makam khalifah. Ya, maksud dia apa? Ni khalifah dia kena down, dia kena khidmat orang bawah balik. Bukan khalifah, wah, dia duduk, dia menyandau macam toki kan. Engkau dah khalifah, turun bawah, tak apa, pergi khidmatkan orang. Orang baru ni pula ajar raja. Dia makan, tinggal. Angkat pinggan dia tak benar kan. Ya, dia makan tinggal masuk lamu, tarik dia zikir dia dan memang dapatlah kan. Zuhur ke asar dia tarik 10,000 20,000 asar ke maghrib malam kan. Sekongkong tidur paling cepat pukul 12, pukul 3 dah kena bangun. Apa tak dapat ya kan, ni kena dapat zikir macam mana? Tidur pukul 10 bangun pukul 6. Tidur mualaf pergi pukul 6 pagi pun tidur tak buat tidur tuan-tuan. Kan, dari kecil sampai besar tak buat tidur. Antara banyak orang sahiran layak ni. Siapa menuntut ketinggian dia kena menjaga malam. Dan kitab ni, dan kita hikam satu lagi. Man ruzika halawatun ibadah. Ya. Barang siapa diberikan kemanisan ibadat, munajat dengan Tuhan, zala anhu naum. Hilang perasaan mengantuk. Sebab apa tu? Tarikan sedap. Dia dapat kita nak lazat kan ni. Makan bila sedap aja, tiga pinggan dia tak puasan. Tapi kalau makan tak kena selera, nak habis pinggan membayar. Ada kunci dia lazat, zauk dengan Tuhan tu ada. Ya, tapi dia dijaga adab-adab insya-Allah. Zauki tu kelazatan tu Tuhan beri je. Ketika tu bertukar luar biasa ibadat tadi. Dia tarik sekejap je. Dia tarik sekejap terbuka lah. Pum terbuka macam-macam tu. Ya. Alamil malakut, alamil jabarut terbuka macam-macam. Allah. Ni zikir baru 1,000, lepas tu tengok cerita keling. Habis tuan. baru zikir sedap kan, baru nak sedap kan tuan. Lepas tu tengok cerita Melayu, habis dah. Kita terbakar balik mentul. Mentul pun nak menyala, dia terbakar balik. Badan sulup yang kita jaga. Ya? Pegawai kerajaan, bila pegawai memegang jawatan-jawatan penting, dia mesti dia apa? Mesti dia kursuskan dia tuan. Kejap kena kursus, kejap kena kursus. Sebab apa? Dia kena dipantau betul tu. Kena jaga betul-betul. Sebab dia pegang jawatan-jawatan penting. Dia kena kursus selalu. Bawa naik gaji dia. Bawa kerja dia ada kualiti. Begitulah kita nak berjalan ke hadrat Tuhan, kena kursus. Nak suluk tu panggil kursus. Benam dalam tu. Kau masuk dalam tu. Jangan buat kerja. Titik habis-habis nak suluk. Entak sikit banyak. Memang terbuka.
Ya. Kalau dana anak suruh, makan kurang. 1/6. Tidur kurang. Bercakap 1 hari 5 batah. Ya. 5 batah dia cakap, kena jalan. Jalan tunduk nak pandang kaki. Ya. Ha. Nak pandang kaki, tunduk pandang kaki. Kau ni hina dengan Tuhan. Kalau dalam suruh nak masuk, kita rasa ek sikit kan, tak masuk. Kan? Budak pun nak kita tengok nak masuk suruh, kita tengok, eh budak tak naik. Cara dia datang ni macam, macam ada megah kan. Tak boleh tarik zikir, nak tarik tak boleh. Kan? Nak tarik zikir tak boleh, jam. Itu ha. Zikir tarikat dia lain. Kan? Zikir hasanat biasa ni boleh. Main zikir berkaren, dia ada nur sampai Rasulullah. Dia ada rangkaian sanat sampai Rasulullah. Bukan zikir sebarang. Dia nak tarik tu jam. Kan? Ha, suruh dia taubat, mandi taubat, balik semayang suruh taubat. 50 rekaat, 30 rekaat. Jangan-jangan ikutlah dia punya susunan dia kan. Ha. Wow terbuka balik. Sumbuh laju tadi balik. Kan? Sebab jalan dia mesti tahu tak. Maknanya dalam kita masuk suruh, kena melantaikan diri kita selantai-lantai. Ya, kena rendahkan diri, hinakan diri. Kita rasa dalam suruh tu, kita lah orang paling jauh. Kita lah orang paling hina. Kita lah orang paling banyak dosa. Mana rasa macam tu. Jangan rasa kita hebat, dia pum, tak naik. Tak boleh tarik dia sikit kan. Ada terbaring, tak ada sikit. Macam-macam ni. Ha, situ maknanya kita nampak. Bila kerusus ni dia tahu lah. Dia ketembak dalam. Dan, ha, makan dah kurang kan. 1/6. Nabi dah sebut. Ya, iza aqallur rajul. Iza aqallur rajul. At-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Bila seorang tu mensedikitkan makan, dia tuan penuhkan batin hati dengan nur. Sikit, makan sikit, zikir banyak. Kita duduk luar pula terbalik. Makan banyak, zikir sikit. Makan banyak, zikir sikit. Saya minta kedarah kerja. Kejap makan, kejap makan. Oh, makan bertime. Pukul 10 orang tengok jam ni macam, oh dah time. Ni anak semain tuha, aku nak mencekik. Asyik kerja barang, kerja mana nak terbuka nur dalam kolam. Itu yang payah nak menghadap Tuhan. Nak menghadap sikit, menghadap sikit, hantu. Nak baca Quran dua lay kena mengantuk. Tunggu dia berbual. 2 jam dia berbual. Handau-handau dia kena tipu dengan syaitan dengan iblis. Ya. Nak puasa sunat Senin Khamis tunggu minggu depan. Nak minggu depan sampai Ramadan balik. Dia tangguh. Apa akal kan dia? Dia kena bodoh dengan nafsu. Kan? Nafsu dia kena bodoh. Kan? Kita kena lacak dia. Jangan dilacak kita. Ya. Kita lacak dengan dia. Benam dengan dia. Kan? Bila kita boleh benam dengan nafsu? Bila kita ditajalikan merasa kebesaran Tuhan. Nafsu lahir min asy-syahwa ila bi khaufin muz'id aw syaqqan mughliq. Ya, kamu tak boleh nak benamkan nafsu tadi, melainkan kamu terasa kehebatan Tuhan yang cukup kuat, gerun yang cukup kuat dengan Tuhan dan cinta yang cukup kuat dengan Allah Taala. Ha, dia boleh tombangkan nafsu kita. Sebab dosa kita banyak. Bila banyak zikir, man ahabba syai'an aktsara zikru. Siapa kasih satu benda, dalil dia pun dia akan banyak ingat dan sebut benda tu. Kan? Orang tu nak menikah kejap-kejap dia cerita tunang dia. Mana-mana pergi cerita tunang dia. Berapa dia nak menikah tu. Kan? Maknanya dia kasih dia akan sebut. Ha, begitulah kalau siapa kasih Ta'ala dia sentiasa sebut. Qiyaman, qu'udan wa 'ala junubihim. Itu Quran sebut kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Orang yang menyebut mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri. Wa qu'ud dia ada berdiri. Wa 'ala junubihim. Ya? Dan di atas lambung ni bagi. Mana 'ala kulli halin. Sentiasa tu. Ha, bila kita cuci dalam tu sentiasa gresing insyaAllah. Cermin hati kita yang ada ni, yang gelap tadi dia akan terang. Ya? Sebab dalam hakikat diri kita ni, dia panggil macam cermin. Kan, eh? Ada setengah lama dimisalkan dengan permata, bilaurin. Pertanah Arab dia ada satu permata, dia panggil permata bilaurin. Harga dia 100 ribu. Kan? Tapi permata ni mahal. Kalau kita campurkan dia dengan dengan apa nama, dengan lumpur. Kan? Lepas tu kita baling dengan dia. So orang tak nak ambil. Kan? Tapi kalau orang tahu, dia gilap balik. Dia polis balik, dia naik air dia, gewang dia, pom, ha. Datang balik harga dia, 100 ribu. Tuan. Itulah hati kita tadi, cermin. Ya, cermin walaupun kecil, dia boleh tangkap semua. Ya. Cermin kecil, kita halik kat pokok, pokok masuk. Kita halik kat kereta, kita masuk. Keluar kat orang, orang masuk dalam. Bila syarat dia cer, dia bersih. Bila dia bersih cantik, ha, boleh. Begitulah hati. Ya. Bila hati dia bersih, di mana saja dia berharap, dia akan nampak dia. Ya. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Dia akan terjadi kebesaran Tuhan di situ. Atau pentingnya pembersih handalaman dari tuan-tuan ni. Awilah tu. Awunan kata mu'alif, ma tarakal minal jahli syai'an minal man arada an yuhdisa bil waqtil ghaira ma'azharullahu fihi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inna khairal. Alhamdulillah. Subhanallah.